Setelah kita memasang conversion APA dan juga metapixel di website kita, sekarang yang harus kita lakukan ya, kita akan mengkonfigurasikan pixel tersebut ke web event sehingga nanti semua event-event tersebut aktif. Jadi caranya insya Allah sangat mudah. Di bagian ini, aggregated event ini, teman-teman klik, lalu di sini akan muncul tombol warna biru, konfigurasikan web event, lalu kita klik. Jadi ini demonya saya buat di akun lain ya, agar teman-teman bisa mempraktekannya dengan mudah. Nah, caranya ini kan domain yang telah kita verifikasi tadi. Jadi syaratnya untuk membuat atau mengkonfigurasikan event tersebut, web event tersebut, maka domain kita harus sudah terverifikasi. Kalau belum diverifikasikan, maka itu nggak akan bisa. Jadi kita klik ya di bagian domain ini. Nah, ini akan saya hapus lah ya. Akan saya hapus. Di sini akan saya hapus ya, biar teman-teman mudah mengikutinya. Kita akan hapus, lalu klik apply. Oke, nah, ini dalam keadaan kosong ya. Jadi kita akan masukkan event-event yang kita perlukan. Jadi kita hanya menggunakan yang perlu-perlu saja. Dan Facebook juga memberikan batasan untuk event ini hanya 8 event yang bisa kita pilih. Kita klik ya di domain kita, domain yang sudah terverifikasi, klik, kemudian klik manage event, lalu klik edit. Nah, di sini kita klik bagian yang warna hijau ini, add event ini, tambahkan event. Kita klik. Nah, di sini kita pilih pixelnya, kan kita tadi sudah memiliki pixelnya yang sudah kita buat. Nah, di sini yang akan saya gunakan adalah Jago Business Pixel. Kemudian saya akan pilih eventnya, yaitu yang pertama view content. Lalu kita tambah lagi add event, kemudian pilih pixel yang sama, kemudian pilih eventnya. Saya akan pilih add to cart, kemudian pilih, klik lagi add event, kita pilih lagi. Ini prosesnya sama, kita pilih inisial checkout ini sesuai dengan bisnis masing-masing ya. Kita klik lagi, kemudian saya akan pilih purchase, saya pikir 5 aja, kemudian klik apply. Lalu di sini jangan lupa di checklist, dicentang, kemudian klik apply. Selesai. Kita klik OK. Nah, event-event inilah yang nanti akan merekam orang-orang yang masuk ke bisnis kita. Kita back ya. Kita lihat yang ini, klik Jago Pixel, Jago Business Pixel. Kita tes event ya, kita akan tes event. Kita masukkan di sini. Oke, klik, lalu klik open website. Sekarang kita klik overview, kita refresh. Oke, dan ini sudah muncul hasilnya ya, berarti proses pemasangan atau mengkonfigurasikan pixel ke web event ini berhasil. Dan biasanya setelah kita mengkonfigurasikan itu, kita harus menunggu beberapa waktu agar event itu muncul. Dan nanti kalau kita menjalankan iklan, nanti akan muncul event-event ya, peristiwa-peristiwa yang telah kita pilih
kita akan tahu visitor itu berkunjung kemana aja, banyak berkunjungnya kemana aja. Jadi Pixel ini, jago bisnis Pixel ini telah merekam orang-orang yang telah mengunjungi bisnis kita. Dan setelah kita mengkonfigurasikan Pixel ini ke web event kita, maka kita sudah siap untuk menjalankan iklan dengan mempromosikan produk atau jasa kita. Silakan teman-teman praktekan, jika ada kendala nanti bisa tanyakan ke saya.